mobil. Iya, kita minggu mesti rame. Kita lagi hiking berduaan Besti nih. Hikingnya di apa? Di apa sih jenengiku? Nggih. Untuk gunung kita lagi di apa, Mbak? Hiking kita mau ke jembatan Mawan. Tapi kita ini ngelewati iku duduk gunung Kebonan. Lewati alas. Alas, enggak sampai kayak gunung. Bukit lah. Kita hanya di bawah bukitnya ini. Aduh. Enak dalane. Ninak-ninake padha dalane. Jalane rata iki enggak sepatu kuncang, sepatu tinggi ya iso, Besti. Aku balik kan nang jalan cepet. Sampe enggak usah cepet. Sampe tuh basa sepatu koyo weanku ngene iki lho. Terlalu rapet njaban iki lho. Tapi sampe sing kar. Sampe sing ngarepe iku sing ombo, Mbak. Enak kok. Sepatu iki ombo lho ngarepe. Kasih kan kita kan podo. Mekar. Kayak apa bebek tidak. Ya kan, cekan bebek tadi. Sepatu ngarepe enake mekar, lek sing apa lancip yo sikil yo sakit iku. Yo mesti sakit. Akal kok sepatu sing model ngono iku. Sikil bebek. Aduh, aduh. Teh cuacanya terang beneran iki. Apa meneh iki lek dolan-dolan di lantau yo. Terus pemandangannya senenge pol. Ayo kapan-kapan ke lantau. Pak Kos. Ya. Sepatu no cukup lo ya. Aku enggak tega. Engkel anak sepatu bebek model lapik tak fotone sampean ya. Lek roh ya. Sepatu bebek. Wis anu sepatu toko olahraga. Penting sore mah. Ora ndelok model-model yang enggak usah terlalu penting. Bawahannya penak kabeh. Munggah-munggah gunung. Kita masih belum sampai Besti, nanti lanjut lagi. Oke, bye bye. Oke. Wes. Sudah sampai di jembatan Mawan. Ya ta, ini jembatan Mawan ya. Enggak tahu ini jembatan apa yang ya sih sana itu Mawan ya, Pantai Mawan. Kalau tapi kalau di sini tuh Singyi, enggak tahu ini jembatan apa, jembatannya keren banget. Kayak di California, kayak tahu aja. Bukan California, Besti, ini Hong Kong. Keren banget kan? Yes. Kesini tuh gimana perjuangannya? Pastinya kalian kepingin tahu kan? Perjuanganku kesini adalah kesasar dulu. Halo, nggak kesasar ya? Bukan namanya Markuntul. Yes. Tempatnya tuh keren banget loh, bener loh. Ya Allah, indah banget. Kalau nggak kesasar ya bukan namanya Istia ya Bu. Aku sebenarnya itu kalau namanya bolang, namanya kalau kesasar itu wajar. Apalagi pertama kali ya kan.
Nah, lain kali kalau ke lain kali ke sini ya nggak bakalan kesasar. Lagian nyari pitanya juga nggak ketemu-ketemu. Nah, tadi aja aku ke sini itu liwatnya itu melalui jejak kaki. Maksudnya itu nggak melalui pita. Ya pokoknya ada jalan setapak gitu. Aku sama temanku kita telusuri dan akhirnya alhamdulillah kita menemukan jalur ini. Ini jalur air ini tadi dari atas kita turun gitu dan nanti Mbak Kos lihat tuh kita balik kucing lagi. Tapi memang benar besti ini tempatnya keren. Nah, sampai ini tadi itu kita menemukan pita itu cuma itu jalan ini, jalan air ini baru kita menemukan pitanya. Tapi di pohon-pohon itu kita itu nggak menemukan pita. Jadi ya kita bingung nyarinya. Nggak taunya alhamdulillah. Kita menemukan tempatnya. Kalau nggak menemukan gimana? Soalnya Lampin ke sini itu jauh banget, besti. Tapi bener deh tempatnya keren banget. Kalau kesini lagi mungkin ya kesini lagi oke lah. Udah tahu jalannya ya enak kalau kesini. Nah ini bawah ini jalan kayaknya jalan tol ini. Iya jalan tol ini sim keren kan. Ya udah dulu ya besti, aku sekarang mau istirahat sebentar dan nanti sekitar jam 2 aku mau pulang. Soalnya masih ada keperluan lagi. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.